Aman lah kita. Terus yang se kuantanya terus minyak apa sebenarnya awalnya kan dari Hong Kong kan berapa terkenalnya sih yang itu. Saya buat mie-nya dari tepung yang dia soalnya kenal sama orang pabrik tepung udah lama, jadi dia bisa request tepung yang dia perlu apa aja dari sana. Terus tepung yang dia pakai bukan sembarang tepung yang biasa orang jual gitu. Katanya sih ada gluten apa-apanya gitulah. Gluten. Gulanya nggak tinggi. Iya. Terus katanya sih kalau di Singapura dia sih nggak berani ngaku nomor satu, tapi sementara kayaknya untuk supnya sih belum ada yang lebih sendiri kan, spesial dari tepung-tepung yang dia pilih gitu. Jadi mie-nya walaupun udah di dalam sup udah lama dia nggak kembang gitu. Nggak kembang ya. Itu kelebihan dia kan. Jadi bisa setiap hari ya Mbak ya? Iya. Bisa. Ada buka restoran di Singapura juga. Di daerah mana Mbak? Di Singapura. Ini Orchard Gateway Singapura. Namanya Noodle.